Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dulur. Berjumpa lagi dengan Lude Channel. Pada video kali ini kita akan menampilkan tentang jenis kerang-kerangan, yaitu tiram. Mungkin di mata dulur-dulur masih penasaran apa itu tiram. Baik, sedikit akan kami jelaskan. Tiram merupakan jenis kerang-kerangan air asin yang hidup di habitat laut seperti teluk dan lautan. Jenis kerang ini banyak ditemui sebagai hidangan laut lezat yang juga kaya manfaat. Dagingnya yang gurih dan beraroma ini banyak digemari para pecinta seafood di dunia. Selain itu, tiram memiliki 10 manfaat untuk kesehatan, kaya zat besi. Tiram dikemas dengan nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral, dan asam lemak omega-3. Mereka sangat tinggi vitamin B12, seng, dan tembaga. Tiram juga dianggap sebagai varietas makanan laut yang lebih sedikit terkontaminasi logam berat. Jika diolah dengan benar, tiram aman dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Sangat tidak disarankan mengonsumsi tiram dalam keadaan mentah karena berpotensi mengandung bakteri dan virus. Sebaliknya, jika dikonsumsi dalam keadaan matang, tiram menawarkan beragam manfaat kesehatan. Berikut manfaat dari tiram. Yang pertama, tinggi protein. Dukungan penurunan berat badan, dukungan kesehatan jantung, stabilkan tekanan darah, mengandung antioksidan unik, kuatkan tulang, tingkatkan kekebalan, dukungan fungsi penglihatan, mempercepat penyembuhan luka, tingkatkan fungsi seksual. Itulah merupakan manfaat dari tiram. Tentunya setelah kami jelaskan di sini, dulur-dulur semuanya pasti penasaran kan? Mari kita saksikan dan simak video selanjutnya.
Untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini saja dulur-dulur. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya. Dan jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng, dan share sebanyak-banyaknya agar channel kami dapat berkembang pesat. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.